kembali lagi bersama saya Dating Kala Karo. Salam berjua-jua. Hai guys, jumpa lagi ya kita di dapur Dating Kala Karo. Ini guys, kita hari ini mau memasak sambal ikan dan cheese, tahu kuning dan rempelo. Semua kalau kami di sini asar ya, asar manuk katanya ya. Semua itulah bagian-bagian dalam dari ayam ya. Baik ususnya, baik telurnya, baik apa ini tuh guys, rempelonya. Kalau kami belalangnya ya, sama atenya, hatinya ya. Itu kita nanti kita goreng satu semua ya, kita sambal ya. Dan nanti kita juga akan merebus kol ya, sebagai kuahnya ya. Dan bahan-bahan yang saya gunakan sangat simpel dan sangat mudah didapat di bumbu dapur kita ya guys. Nah ini terutama ada bawang merah, bawang putih, ada cabai rawit, kita tambahkan sedikit cabai merah ya, cabai rawitnya karena saya sakit lambung ya guys. Tapi anak saya juga kepingin sambal-sambal, jadi kita bikin aja sedikit-sedikit cabainya. Biasanya kan banyak ya kan guys, ini kita bikin aja sedikit ya guys. Nah nanti ini kita akan potong-potong di atas di sebelah dapur yang biasa yang guys nah nampak ya kan. Ini karena masih belum kurang fit ya, jadi saya masih duduk begini ya guys nah ya. Nah guys nah, jangan di skip ya guys nah. Ini lihat bahan-bahannya ya, ini masih banyak bahan-bahannya ya. Ini ada nanti juga kita taruh Raiko ya, penyedap ya. Dan skip ya guys. Guys, bagian dalamnya yang sudah kita rebus ya, untuk nanti kita sambal ya. Ini dia, kita tuliskan ini guys ya, ini ya, ini dia. Ini semua masak ya, lihat ini ha. Nah ini dia guys nah, bahan-bahan yang saya gunakan ya. Sekarang kita akan menggiling cabenya ya, semuanya. Ini saya sendiri yang hari ini udah menggilingnya ya guys. Lebih dulu kita goreng aja, masuk goreng minyaknya ya. Nah ini dia minyaknya ya, kita goreng tahunya sama ikannya ya. Nah kita mulai menggorengnya ya guys ya. Kita satukan aja tahunya ya biar cepat ya. Nasi kita udah masak belum? Udah. Kamu makan dulu sih, kepel dulu mak. Udah. Kupul nak, kupul apa ya? Kita tunggu sampai masak ya. Ini dia guys, kita balikkan biar matang merata ya. Kok lengket mak? Ini agak kali. Apa kamu yang udah lama teman? Ambil. Udah masak mak? Enak nih mak. Kamu gak sabar. Tapi agak hancur ya. Iya, takutlah tahu. Rasa gak baru lagi tahu. Ini udah lama kok. Lebih kalau saya dikerja ya, selalu dipajak baru kan maknya? Kalau dikerja, dikerja ya guys, dikerja namanya enggak warung ya, jangan tahu ya ya asin gitu kan, kalau dikerja kerja cabenya ya. Ada enggak pandai? Kita tambahkan sedikit penyedapnya ya. Aja kita masukkan tomatnya ya guys.
ngantri nggak sabar udah lapar karena ada tetamu ya. Ya jadi gak lama masaknya. Gak lama masaknya. Gak mungkin kan guys tamu diusir ya. Namanya gila ya guys. Namanya mengadu lah. Kalau di sini memang udah musim bahasa mengadu gila lah ya kan guys. Mau apa lagi mau disambal kayak gini udah habis dimakan-makan semua. Yang makan siapa nak paling kecil kan? Enggak lah. Semua orang ini. Semua. Kalau tamu tadi tuh ke dapur semua habis semua. Umplo yang tadi 4. Tinggal 1. Nah guys, kita potong-potong dulu kolnya ya. Karena ini mau kita rebus. Untuk membuat kuahnya ya. Buang tulangnya ya. Nanti kita buka seperti ini ya guys. Nah, jadi tulangnya enggak terikut. Apa? Cek kita guys. Diam dek. Ini dia ya guys, tomatnya udah hancur ya. Kita masukkan ikannya, kita masukkan rempuhnya semuanya. Kita aduk rata ya. Duh, lapar kali. Lapar. Enak apa? Iya, poni ada ikut nampak poni. Poni ya guys, di sini ada gitu ya guys. Ini paling kecil nggak sabar memakan. Ini kurang dekat adik penampak loh. Gitu ya gitu. Enggak, ini cantik ini. Nande Karo. Anak sini udah ini guys. Perasan air ya, ini ada sisa sambal kita bikin untuk merebus kolnya tadi ya guys ya. Kita tunggu sampai panas, sampai mendidih airnya ya. Nah ini kita masukkan kolnya ya. Nggak sabar lagi loh. Sudah mendidih ya guys ya. Ini nggak perlu matang-matang kali, kalau nggak layu nanti ya. Kita diamkan dulu sebentar ya, kalau kita tutup-tutup. Mulai masak ya. Ini kita drep-drep aja kita bikinnya kayak orang kalau drep-drep katanya ya. Kalau udah panas dan sudah mendidih, bisa kita angkat ya guys. Nah, saya ini rebus kolnya udah matang ya. Sayur kol. Sayur kol. Ya, masakan kita hari ini ya, sambal tahu sama isi dalam ayam, ikan ya kan. Kita campur-campur biar banyak ya guys. Nah ini dia hasilnya. Dan sangat mudah, gampang untuk membuatnya ya guys. Nah, dan tidak lupa juga kita rebus ini kolnya ya. Ini dia. Nah guys, nah bisa kita langsung santap ya guys. Nah, jangan lupa subscribe channel Dating Kalak Karo dan share ya guys, agar semakin semangat Dating Kalak Karo dalam membuat videonya ya guys. Nah, semoga apa yang Anda lihat dan tonton dari video Dating Kalak Karo dapat bermanfaat dijadikan kebutuhan kita sehari-hari ya guys. Nah, jangan lupa tonton terus video Dating Kalak Karo yang akan datang berikutnya ya guys. Nah, bye-bye.